Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini aku kedatangan paket ya. Ini paket Mi Box S. Ini aku beli di Shopee. Oke, langsung aja kita buka ya guys. Teret. Oh, bentuknya seperti ini ya guys. Bentuknya seperti ini, kecil ya. Ya lumayan lah. Bentuknya seperti ini ya. Kelihatan nggak? Potnya ada 4 nih. Satunya audio HDMI, USB sama tempat kabel power. Bagus ya, mewah ya. Tampilannya sangat mewah. Oke, kita taruh sini dulu. Buka lagi. Oh, ini ada buku manualnya, buku panduannya. Sama ya. Kita dapat HDMI, kabel HDMI ya. Jadi kita nggak perlu beli. Oke. Terus kita ada remote-nya, bagus ya. Oh iya, kalau yang dulu belum ada nih ya, tombol Netflix-nya ya, beda sedikit ya. Adaptor juga kita udah dapat, adaptornya ini berapa ya? 3 ampere, output-nya 5,2 volt. Oke, dan nggak ada lagi ya. Oke, itu aja teman-teman. Aku nggak bisa review banyak. Yang jelas kalau untuk Mi Box ini memang sekilas memiliki spesifik perangkat keras yang kurang lebih sama seperti seri yang sebelumnya ya. Kalau kita lihat sih kayak gitu, kita lihat dari spesifikasinya. Dia masih menggunakan quad core juga Amlogic S905X ya. RAM-nya ini 2 GB guys. Kalau yang Xiaomi Stick itu 1 GB. Tapi storage-nya yaitu 8 GB aja ya. Coba kalau storage-nya memori internalnya itu 10 GB mungkin, atau 50 GB gitu ya, bagus ya. Terus ini udah support 4K ya resolusinya ya. Ini dengan ya gede lah. Apalagi ya, untuk harganya masih lumayan mahal ya guys.
jadi masih di angka hampir 1 jutaan ya, lumayan gede banget ya. Mudah-mudahan buat kalian yang lihat video ini bisa membelinya. Oke, terima kasih guys sudah menonton. Bye.